Di antara orang yang mati syahid, al-mautu fi sabili difa'anil mal, al-murad ghasbuhu. Seorang yang meninggal dunia karena membela hartanya yang ingin dirampas. Ini juga mati syahid. Kata Rasulullah SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, man urida maluhu bighairi haqqin faqatal faqutil. Barang siapa yang hartanya ingin diambil tanpa hak, kemudian dia membela hartanya, dia melawan sampai dia terbunuh, maka dia juga mati syahid. Dalam hadis Abu Hurairah, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda ada seorang datang ingin mengambil hartaku, ingin merampas hartaku? Qala, kata Nabi, fala tu'tih malak, jangan kau kasihkan hartamu kepadanya. Qala, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangiku, ingin membunuhku? Qatilhu, kata Nabi, lawan dia. Qala, ara'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia bunuh saya? Kata Nabi, fa anta syahid, kau mati syahid. Kata dia lagi, qala, ara'aita in qataltu, bagaimana kalau saya yang bunuh dia? Kata Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Ini contoh sederhana. Ada begal menghalangi antum, ingin curi mobil antum, antum melawan. Antum mati meninggal, antum mati syahid. Tapi kalau antum galah, saya masih bisa ambil mobil Ustaz. Ya udah ambil aja. Ya enggak apa-apa. Terserah ya. Allah mau kasih pilihan. Tapi kalau ente nekat melawan, ente mati syahid. Kesempatan nih, kapan lagi saya mati syahid? Boleh, ngelawan.